dengan saya, Sujanto Teja Visional. Kali ini saya berada di pabrik kopi yang berlokasi ada di Batam. Dan bagi Anda warga Batam atau bahkan Indonesia, mungkin banyak yang belum tahu bahwa di Batam ini ada pabrik kopi. Mari saya akan bawa Anda bagaimana kondisi pabrik kopi di tempat ini. Selamat menyaksikan. Ya, ini adalah proses sangrai untuk kopi, dan ketika kopinya sudah matang langsung dikeluarkan di posisi di sini, lokasi ini, dan kipas angin itu langsung berfungsi untuk mendinginkan kopi yang sudah disangrai. Ini adalah dua jenis kopi yang ada dan kita kenal di Indonesia. Ini adalah kopi betina, sedangkan ini adalah kopi jantan. Pada umumnya orang menggunakan kopi betina dalam proses pembuatan bubuk kopinya. Sedangkan untuk yang jantan, ini kategori sangat langka karena untuk setiap panennya hanya dihasilkan 5% saja dari semua total panen. Dan tentunya ini akan kualitas dan aromanya jauh berbeda dengan kopi betina. Demikian perbedaan antara kopi jantan dan kopi betina.